Terkait kecelakaan pesawat Aviastar, pengamat penerbangan Dudi Sudibyo menilai ada miskoordinasi antara pilot pesawat Aviastar dengan petugas ATC bandara. Dan sebelum musibah terjadi, pihak Basarnas menyatakan pilot sempat meminta naik pada ketinggian 8.000 kaki. Kapten cuma terbang sering, toh. Kalau kita ubah aja sedikit, toh, kapten mesti izin, toh, kasih tahu kepada tower. Nah, ada nggak itu rekamannya itu waktu dia pindah? Kan itu kapten, benar nggak kapten? Nah ini saya sampai detik ini juga belum lihat itu ada atau tidak. Nah, dan hal ini juga saya lihat juga kok lama banget ya, pesawat mungkin sudah datang 1 jam kemudian kok belum bergerak gitu. Nah di sini something wrong ya, ada sesuatu yang aneh untuk saya. Mestinya langsung kedua ATC dan ketika hilang begitu dari radar ya, gitu ya, atau dia kehilangan kontak ya, last contact ini ada dapetin ya, dia mesti kasih tahu juga sama Makassar.